Selamat pagi pemirsa, salah seorang dari 10 pelaku pemerkosaan gadis berusia 13 tahun ditangkap warga distrik Uapa, Nabire, Papua. Pelaku ditangkap warga di jalan saat penumpang kendaraan umum menuju kota Nabire. Warga menangkap Yosep Mote saat dirinya tengah dalam perjalanan melewati kampung Gerbang Sadu Wadio. Yosep digiring ke rumah kepala kampung untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya bersama dengan 9 rekannya. Di hadapan kepala kampung dan juga warga mengakui perbuatannya. Namun Yosep mengaku tidak tahu di mana keberadaan 9 rekannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, keluarga korban lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan hukum adat, yakni dengan denda. Keluarga korban meminta pelaku membayar denda sebesar 150 juta rupiah. Dan sebagai jaminan, warga menahan 8 wanita dari pihak keluarga pelaku. Menanggapi keputusan tersebut, petugas Polsek Nabire Barat menghormati cara penyelesaian melalui adat yang disepakati oleh pihak yang terlibat. Oke.